Enak. Nah, enak gue. Bisa. Rebound, rebound. Enak gue. Mari. Kurang kok. Enak, mari, mari, mari. Lu apa? Sekarang untuk kegiatan di pagi hari ini. Ini Kejur Cup Junior U19 yang diselenggarakan oleh PPPSI Kabupaten Pati yang disupport KONI, Polresta Pati, terus Binporapar dan DPU PR Kabupaten Pati, digunakan untuk sebagai sarana penyaringan atlet junior untuk dipersiapkan kepada Kejur Provinsi di Jawa Tengah tahun 2023. Ini sebagai sarana penyaringan sebenarnya untuk atlet, tapi kita buat antar klub karena luar biasa kemarin animonya dari Pobda maupun ini. Jadi PBPSI berusaha menjaring dan melihat bibit-bibit unggul voli di Kabupaten Pati. Ya, ada berapa tim yang nanti? Jumlah total ada 20 tim. 14 putra, 6 putri. Itu dari mana saja? Kabupaten Pati semua? Seluruh Kabupaten Pati, hampir semuanya. Mungkin ada ini Mas, yang nantinya diambil tuh mungkin berapa orang atau berapa anak? Mungkin kita ketel itu tergantung pelatih nanti ya, yang mau dibawa berapa, tapi paling enggak kami membawa nanti di Kejur Prof Junior 12 anak, karena sesuai dengan regulasi untuk senior itu 14, untuk junior 12 anak. Ini berapa hari Mas? 3 hari. 3 hari, mulai kapan? 17 sampai dengan 19 Maret ya. Mungkin ada hadiah-hadiah Mas? 1, 2, hadiahnya putra-putri juara 1 4 juta, juara 2 3 juta, juara 3 2 juta, juara harapan satunya 1 juta. Plus pro. Jangan lupa di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.